Bam. Oke lo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya 3RI. Oke bro, selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam buat kalian semua. Oke bro, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja guys ya. Oke guys, di video kali ini kita lagi di Nusa Kambangan stiker nih guys. Dan ini kita mau masang dekal di si Kona ya guys ya. Biar si Kona punya ciri khas tersendiri ya guys ya. Nanti kita pokoknya kita bakal desain ya, bakal dekal si Kona biar beda sama yang lain guys. Dan ini kita udah di Nusa Kambangan dan ya otomatis langsung dibongkar-bongkar aja sama si mamangnya nih guys. Kita cuman lupa nggak kenalan kemarin siapa ini mamangnya ya, karena saking kita udah lama gak ngonten jadi grogi gitu. Kita kenalan sama orang juga grogi guys. Ya gitu guys ya. Oke guys, kita langsung lanjut aja ke proses pelepasan dulu guys. Oke guys, ini udah kebuka ya untuk piring kanan. Udah berhasil terlepas ya sama si mamanya. Dan ini kita baru ngeh ternyata baju si mamanya sama kayak si Kona guys warnanya ya. Oke, kita lihat-lihat dulu dan ternyata penampakan ZX25R ketika bodinya dibuka kayak gini guys. Mesinnya buh, kekar banget, sesek banget guys, mantep pokoknya. Buh, cakep asli, asli nggak kopong ini guys. Nah ini nih, ini ya sedikit bocoran ya. Ini kita pakai Max Decal ya untuk decalnya yang nanti bakal dipasang di si Kona. Cuman buat motifnya kita skip dulu. Nanti kita lanjut lagi, guys. Oke.
Oke bro, ini buat si Kona udah beres ya guys ya. Dan ternyata tampilannya jadi kayak gini guys. Mudah-mudahan kalian suka ya, dan kita pastinya suka nih sama desain Kona yang sekarang guys. Jadinya cakep ya guys ya. Kita sinematik dulu tipis-tipis guys. Oke, mungkin buat sinematik tipis-tipisnya kayak gitu aja guys. Nanti kita bakal langsung lanjut pulang dulu nih guys ya, soalnya kita malam hari ini kita bakal masuk kerja lagi nih, kita harus istirahat dulu ya guys ya. Cakep sih ini, kita tinggal bawa San Mori besok ya guys ya. Oke, sampai ketemu besok guys, see you guys, bye bye.